Beatrice Maikina. Saya dari Semarang. Saya lulusan 2018. Kebetulan saya adalah salah satu penerima beasiswa Dignitas saat tahun 2014. Nah, untuk saya sendiri, kebetulan saya berasal dari Semarang. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa 5.000 beasiswa yang waktu itu dibagikan oleh BINUS. Itu saya mendapatkan untuk yang 100%. Nah, kalau untuk saya sendiri kenapa pilih BINUS, itu karena saya menganggap bahwa BINUS itu ada suatu universitas yang memang sudah terpercaya dari tahun 1981. Menurut saya, karena dari perkembangannya sendiri yang memang dari dulu sampai sekarang itu semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi dan semakin menjadi terbaik, menurut saya itu bukanlah suatu pilihan yang salah, karena itu adalah pilihan yang baik untuk memilih universitas. Kalau untuk BINUS sendiri bisa kita lihat kalau untuk alumni-alumninya itu memang sangat mumpuni kualitasnya kalau di dunia kerja yang sekarang ini. Nah, kalau untuk adik-adik kelas yang ada di Semarang mungkin, atau mungkin dari Jakarta atau dari seluruh Indonesia yang lain, ini seperti saya bisa mengikuti aja tes di tanggal 25 September untuk beasiswa di gelombang pertama. Untuk teman-teman bisa untuk ikut beasiswanya ini, tesnya berapa kok, bisa ikut aja di login formulir. Nanti langsung ikut tes di tanggal 25 September 2016. Adik-adik semangat ya, pasti bisa dapat beasiswa. Terima kasih.